Insyaallah kita asosiasi PSSI Kota Palembang akan melaksanakan rapat pleno berupa mempersiapkan program kerja dan sekaligus paparan dari seluruh komite-komite dalam rangka kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan asosiasi PSSI Kota Palembang ini sehingga programnya baik itu di tahun 2021 jangka pendek maupun untuk jangka panjang akan kita persiapkan untuk federasi asosiasi PSSI Kota Palembang ini. Harapan kita dengan adanya program yang jelas dari PSSI Kota Palembang ini termasuk kebijakan-kebijakan dari PSSI pusat yang akan kita terjemahkan di tingkat daerah yang kita akan akomodir kegiatan-kegiatannya, tentu juga akan kita bahas bersama nanti di saat rapat pleno asosiasi PSSI Kota Palembang. Terutama program dari pusat adalah salah satunya yaitu pembinaan dari suratin, yaitu usia baik itu 13, 15, dan 17 yang akan dipersiapkan PSSI, dan nanti terserah ke depannya akan kita laksanakan pembinaan-pembinaan yang sifatnya berkelanjutan untuk dalam rangka kita mempersiapkan tim-tim terbaik dari Kota Palembang.